Oke lur, truk Betapo sudah sampai yang dinanti-nantikan lur. Tadi untuk jalannya sudah apa jam 4 ya, ditarget untuk sampai di sini, tapi rupanya sudah mau maghrib baru sampai di sini. Untuk isinya kita belum tahu, belum dibuka lur, isinya apa aja yang dibawa dari Jakarta menuju ke sini ya. Ya, biasanya ini full ya isinya kalau sampai di sini, karena untuk stoknya di sini makin menipis guys. Kita nantikan untuk dibukanya pintu belakang supaya tahu isinya ya, kira-kira isinya apa aja ya, kira-kira. Kira-kira isinya apa aja. Untuk sopirnya masih tetap sama yang dulu ini lur, yang biasa antar sini ini, yang waktu nurunin speaker aktif ya. Sebentar lagi kita nantikan untuk penurunannya lur. Dewa mencari Pak Edi lur. Untuk truknya sudah diundurkan lur. Nah, diundurkan untuk posisi tempat yang baik untuk menurunkan lur. Yang kemarin itu pernah menurunkan banyak sekali isinya ini gini lur. Satu truk ini penuh dengan speaker karaoke kalau nggak salah ya, dari berbagai tipe. Kita nantikan lur. Kita nantikan isinya apa aja. Oke lur, ini pintunya sudah dibuka lur. Bek isine. Wes isine mbok apa campur-campur, nanti kita turunkan sedikit satu-satu ya. Dimajukan sedikit untuk membuka pintu. Saya ikut turunin ini sudah dua kali ini lur. Dulu waktu paket karaoke apa speaker karaoke itu juga penuh kayak gini, ini juga penuh segini ya.
Sound-nya banyak sekali ya. Ini terdiri dari speaker. Untuk speakernya ini banyak tipe ya. Nanti berapa tipe saja ya. Oke, tunggu waktunya untuk turun. Kiranya yang di depan ini yang tipe berapa loh? Dimulai dari mana Mas ini, Mas? Dari no. Oke, guys, ketambah satu personil lagi. Kita masih itu tuh.
Dos. Yeah.
Aku tekan ning munggah bisa-bisa terus piye jajar. Gas. Wah, seorang leh seprapat, gas. Si bodoh ngelak. Full keringet. Full keringet. Kamu syuting? Ya Mas Oki guys, kemeringet jadi sesek. Tondak wong loro nek ngabut. Ngono. Duluan, Arbon wis ora kuat lho. Saat posisi gak. Arbon, Arbon meser-meser. Arbon. Sampai pindah. Enggak edi sembuh. Terus. Jangan.